Ano cenggong masuk di munggong? Tanap. Abis nempong senengnya. Senangnya hati ini. Oh insan. Pas tuh. Dunia berputar. Tunggu ikan itu loh. Secepat angin. Isinya juga lain yang duitkan looks. Looks. Kalau yang parameter tadi. Pretty. Sabuk kecantikan untuk diriku. Sofia coba apa duitkan ya? Give ya? Give. Membuat kulitku lembut selalu gitu. Aman dulu. Duff apa gift? Enggak, gift doang. Gift yang sabun gift ya? Gift doang. Sofi itu juga, dia padahal ini loh, cuman dia orang ini, dia kan turunan Jerman, Australia. Dia kasih sebuah bule. Nah, teman-teman lu kan yang bos-bos kan bilang, tapi sebuah pake Sofi, ini ribet. Kenapa? Kadang gak on time, jadi kalau udah ke project nih, dia datangnya sama kayak gue Leo juga, dapet project dia dong. Jadi dia yang dapet project satu lagi gak diambil. Oh. Jadi dia masa udah, gino. Maka orang kalau menutup kan ambil semuanya. Iya. Tapi tentang mawar di nanti kalau gue tenar lu jadi asisten gue ya. manajer Eka aja kalau Eka jadi selebriti kok jadi manajer Eka. jangan jorok ini apa apa baru jorok banget malam terakhir si Jena mau kembali ke kembali ke Norwegia coba kalau masih seminggu sini Jena jangan jorok lu Jena gitu em tuh kan abis kencing lupa cuci tangan. Gue mau ketawa, lu lucu lagi gitu, jadi balik. Gue pikir lu udah tidur. Gue pikir kan jorok banget tuh, hingga gue lengkong. Gue pikir dia udah tidur. Gimana? Sayang, gue udah kencing, keprek, udah gitu ya. Lu begini aja, jorok, cuci tangan. Masuk lagi cuci tangan. Ini lah mata-mata emang udah tidur ya. Terus suara air doang tapi nggak dengar suara sabun ya nggak pakai sabun. Balik lagi pepe ini yang perempuan ini satu kajiannya naikin ke Gisel mana tak Gisel tak namanya Gisel. Gisel yang mana? Gisel selah. Ginjel kali, naikin ginjel. Gue berarti ini ya, Bo ya. Sensitif ya pernah gue ya. Ini gak pake sabun air doang gitu. Kalau pake sabun kan bunyi cepet-cepet. Ayo lah, ini apa? Cepet, Bu. Kalau itu terus gue bilang, sasih, lu sayang. Ayo tangan lah. Abis rencana gue emang laki gue begitu ya. Gue nanya gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, ngomong kalau iya kan lain VP-nya. Perfect Norwegia. Ya. Kalian tuh tinggal dikit kamu? Enggak ada. Tuh kan, tinggal dikit. Rambut Virgin gue udah tumbuh semua kan. Lama-lama ntar gue potong. Ntar jadi gue mau ngawan lagi. Gue mau ngawan aja lah. Kalau mau cepet gue buntung dalam belakang. Trek gue deh. Setan. Ini jadi kebuang sih yang diwarnain. Lu bisa tahan. Udah sedikit lagi. Iya, lu jalanin dulu, tahanin. Iya, gue tahanin. Gue gak mau potong. Lu mau sampai panjang gitu. Sampai, maksud gue lu mau tumbuh rambut aslinya. Vitamin berapa panjang? Semama sudah kasih pendekar ya kan? Uluwatu. Hai bintang, itu fotonya ganteng banget sih fotonya itu foto orang itu kayaknya itu si bintang. Underscore. Bintang ini apa? Coba foto pake, orang apa tuh? Handphone, kayaknya foto orang. Foto akun bodong itu. Foto akun bodong itu kayaknya. Kayaknya. Itu nggak gue udah mandi pas gue tadi jalan ke rumah dia. Ini udah mandi aja. Mandi, sempat itu lah. Itu masih basah pelanggarannya. Udah mandi aja. Udah bisa Evita udah mandi. Udah mandi. Di tempat Yesus. Udah demi Tuhan, mandi. Udah. Demi Tuhan Yesus. Ya percaya kok, Mbak. Terus itu jalan-jalan. Lu kira kayak Chinese ya? Enggak enak, gua habis duluan lengket. Enggak mandi. Enggak. Lu kayak Chinese, muka lu duluan Chinese kayak Jena. Beda ya, kalau pakai bulu mata. Kalau pakai bulu mata beda. Adik gue kemarin live sama lu. Lain tuh itu kayak Indonesia banget. Indonesia banget mukanya. Oh, kalau Chinese-nya. Mata gue sih, tadinya ini video klasik lopaknya. Lanjut, ntar gue mau bikin yang disulam yang bikin ngelok. Jadi itu kelopaknya. Lu liputan ada, tapi kecil gini. Lu liputan ada. Lopar mau sipitnya. Ini nyokap gue bilang, kamu lopar silakan naikin. Kak Gisel tuh. Ini, Bok.
itu cakep tuh. Nah. Itu enggak serem ya? Dikit aja. Kayak mata bajingan. Mm-hmm. Nah, mama masih main gisel. Lu lama lu dulu lah. Jam berapa? Lu flight besok. Jam 15.55 ya. Si gisel ini kalau live dia pasti nunjukinnya itu mulu pembukaannya itu apa. Kupu-kupu, dingding. Lu kenapa gak sekalian aja jalanan ituin. Gina turunin dong si Stefan. Gue mau cerita sesuatu. Anjing, ngajar lu. WhatsApp aja. Mau cerita sesuatu, rempong. Maaf. Itu mata Ferry. Aku baru ketemu bintang film. Gue berbegunjain ngomong jadi amas ya. Gue baru ketemu bintang film Prancis. Siapa? Hah? Gak pose. Nah, itu cakep banget lu. Siapa namanya? Itu menteri. Jean Pierre Bok 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 Bok. Gitu. Lu diajak main film lu? Enggak. Kenapa lagi? Ah, kepo mulu. Terus ini gimana? Lu harus bangun pagi lagi besok. Lu harus check out jadinya. Hah? Lu check out apa gimana? Iya, gua mau ke enggak. Lu mau kemana? Ya, bulu mata gua cok hati. Ya, ya cuma satu bulu mata. Ya. Jadi enggak lah kenapa-napa. Itu masih satu bulunya tuh bulu mata tuh. Segini tebelnya tuh panjang. Gisel. Nah ini cantik Gisel. Gua masih di sini sampai I don't know sampai kapan. Kok berantakan sih mulut gua? Lu betah di Paris Gisel. Ini sini, Pak. Iya dong. Dia nanya. Lu udah beli tiket? Stephen. Ya, padahal gua udah rencana mau ke sana. Oi. Soalnya temennya ada mau datang kan? Temennya Gisel namanya Roni. Ganteng di Paris itu ganteng gak lain gitu. Orang Prancis itu gantengnya itu lain. Tapi orang Prancis pelit-pelit kan, gue tinggal di Paris, Bo. Pelit-pelit orang Prancis. Iya sih. Iya. Lakinya cakep-cakep cuman gimana ya? Bulenya itu yang agak-agak terlalu soft, terlalu gimana ya? No, bukan soft. Mereka itu gantengnya itu ada mix kayak Belanda sama Arab. Italia kayak mix Mediterranean tapi bule gitu. Ya maksud gue kenapa bukan agak soft dibanding sama Italia? Italia lebih ini, gue lebih macho muka muka Italia kan. Nah kalau Jerman campuran macho dan manis. Ya. Tapi tergantung loh. Yang macho itu kayak Kroasia kayak gitu-gitu. Kroasia juga mukanya ini lain, kelihatan orang-orang apa kayak Ceko, Kroasia, Bulgaria. Perancis. Mukanya tuh lain apa kelihatan? Karena kalian tidak berbahasa Prancis. Kalau kalian berbahasa Prancis, mereka suka. Tapi kalau lu berbahasa Inggris, mereka komen. Ya kan karena orang Prancis begitu, mereka terlalu bangga sama bahasa Prancisnya. Beneran? Enggak. Gua kan nggak bisa bahasa Prancis, tapi gua kalau ngomong sama mereka, gua tetap ada logat-logat Prancis ya. Sure, kata mereka, hah? Tetap gua ngomongnya. Hi, what? Yang ada akhirnya. Okay. Orang kita tuh menghargai orang Prancis dan bahasanya. Kalau misalkan, merci beaucoup, fuck you. Lu tuh gak tepain polisi lu. Hah? Kalau lu tepain gak boleh, kalau dia bilang, gue gak ngerti, lu jangan permainkan gue, udah maksudnya rasa Inggris tuh begitu. Masuk kalau dia marah, lu bisa kena tersinggung. Kalau yang Pompia datang langsung. Jadi bisa di penistaan ini ya, penistaan bahasa. Bahasa, iya. Benar. Emangnya lu? Penistaan waria. Penistaan waria. Itu kan, Tasya, gue sudut, Tasya lu foto pendek rambut lu, jadi Ketora Sudiro, em. Hah? Apa artinya? Hah? Apa tuh artinya? Ketora Sudiro, lu gak tahu aktor Indonesia, Cong, Ketora Sudiro. Yang udah meninggal.
Bintang, dia masih hidup lo ngacok. Itu yang main film Arisan, lo tau film Arisan nggak? Nggak. Film Arisan nggak, jadi pasangan gay gitu. Ada di Indonesia namanya film Arisan. Tora Sudiro ganteng. Kenapa ini palanya setengah kesini? Itu nyata. Biar dapat keduanya. Kan kita kan ini, grup apa? Grup Ronda. Dia suka. Nah. Grup Ronda. Juga. Digatuh. Terserah. Kontolnya kamu, Terus dulu di Paris makan apa aja, saya makanan Prancis mulu. Iya, kebab. Lu kenapa nggak ke itu? Kebab di mana-mana juga ada, itu bukan makanan Prancis, setan. Makanan Prancis mah. Paris. Nggak, lu kenapa nggak ke ini? Gisel makan keong di Leong, namanya Leong restoran tuh keong enak di Champs-Élysées kalau nggak salah dia. Apa masak maksudnya? Iya. Keong. Nama restorannya Leong. Masak. Masak. Musel keong, masel ya. Keong ini kan di Prancis kok ngomongnya keong-keong. Itu terkenal di Prancis, Bo. Leong. Kan keong. Masak. Kalau kita bilang, kalau lu nanya sama orang Prancis, excuse moi, do you have keong? Itu kan kayak pelecehan bahasa. Nah, ini kan gue ngomong sama lu, suka gila perempuan satu ini, Em. Gue ngomong sama Indonesia, sarap kau, Em. Itu nggak menghargai. Oh, keong maksudnya escargot. Escargot lain lagi, escargot itu temennya escarton. Gue nggak suka escargot. Jadi gue juga nggak berapa tahu ini. Padahal tuh terkenal loh di Perancis. Escargot kayak seafood, kayak itu. Kayak apa sih, bilang oyster ya? Kayak oyster gitu. Kan, kerang. Kerang, itu kayak oyster, bentuknya kayak oyster. Kargo kerang. Es kargo. Gue lebih demen es walls, es krim walls. Yang telelet, telelet. Oh, itu mah mobil ini, mobil pedofil. Dia kan tukang kan telelet, tukang es krim. Iya, iya. Es krim walls. Iya, anak es krim habis itu diculik. Em. Oh iya, yang itu film itu ya, Wak, ya? Film apa itu ya? Ada filmnya. Lu ke ini gak makanan Indonesia? Di Prancis kan ada, di Paris, tapi Bali apa? Gua gak sempet. Kalau gak ke restoran lu, emang gak ke restoran Afrika? Gua tadi malah ke restoran Vietnam, makan pho enak banget. Kayaknya juara deh pho-nya tadi. Lu kenapa gak ke ini, Gisel? Lu mesti tanya sama si Mak Wulan. Kok nyuruh-nyuruh ke sini, nyuruh ke sana? Dengerin dulu, Cong. Kan ini cuma ide, Bing. Nih, ada restoran Asia itu namanya di distrik apa, itu dia kayak di Indonesia, Cong. Ada bakmi ke bakmi Gajah Mada. Ada wantan supnya, ada bebeknya. Enak, Gisel. Lu tanya si Mawulan tuh di daerah orang Indonesia tinggal. Oh, iya. Oh, ya itu tadi yang gue makan di belakang Lafayette. Gak tahu tuh di mana. Itu katanya enak bakminya, tapi gue makannya pho. Karena pho-nya enak. Dia digantung-gantung nggak itunya, apa sih bebek-bebeknya di etalase? Tapi yang digantungnya itu apa, tikus. Ini kenapa kedip-kedip nih, Cong? Ada yang menaik, Cong? Siapa yang menaik itu? Lihat dulu, pencet kameranya merah. Mana yang merah? Ini kamera. Coba lihat. Jangan. Entah itu. Ngeliatin si Gisel tuh. Kenapa? Ada cowok ngeliatin itu. Ada yang mau naik, cowok ngeliatin dulu. Siapa namanya? Cowok. Enggak, emang ada sih. Itu berondong-berondong gue masuk tuh pada nonton. Ini onta. Gue ngomong apaan? Ini yang baru bergabung di kita, penggemar Gisel, penggemar Jenna, yang baru bergabung nih, selamat bergabung, Em. Terus jadi enggak, abis ini kayaknya abis Paris aku mau ke Bordeaux. Aku mau keliling Prancis sendiri loh, berdua. Si Alin New York missing you too. New York missing you. Iya, I miss you too. Abis New York missing. Okay. Gue New York missing lo, I miss you tuh katanya. Ah, teman-teman itu.
teman-teman dia. Nanti kalian ke New York dong. Insya Allah. Mudah-mudahan, amin. Iya, ulang tahun gue pada ke New York dong, seru. Tanggal berapa lu? November. November. Jangan tahun ini lah. Gue kalau ke New York kan mesti tahun ini, masa ulang tahun diundur tahun depan? Enggak, tahun depan. Kan kita kan ulang tahun tiap tahun, amin, sehat-sehat. Karena kalau okay, Amerika gue masih bikin visa, Nek. Lama lagi. Oh, lu harus bikin visa? Iya. Lu masih paspor? Kan gue masih paspor Indonesia. Kalau udah dapet perjalanan enak. Lu tau udah lama? Pengen sih, cuman gue belum ngurus. Gue memang bandel. Orang Indonesia udah pada ganti paspor. Iya. Tapi kan lu gak ada hak penuh gini di rumah lu kan? Ganti lah. Nyokap gue. Iya, Kak. I will go soon. Tuh, udah pada disuruh pulang sama sahabat-sahabat penaku. Masa ke situ? Aku gak dapet kan? Kalauin aja ya, karena kembang gue keinget pundak gue. Iya, sama. Ntar aja lah. Ini si Steven lagi mabora juga? Iya, dikit. Hah? Berarti gue gadis pemabok. Saya boleh bukan pada pemabok. Kayak Jenna dong. Kayak Jenna dong, naik metro aja minumannya alkohol. Kapan tadi? Tadi live-nya. Mama kasih. Ketawa iya, dia. Kemarin tuh Gisel kita ke mana? Ke rumah sakit ucang baik. Salah ngomong maaf. Ke gate bar yang live sama elu. Iya. Dia bawa aqua segede gini setengah kecil gitu isinya rotan. Lu cepat minum, dia ngurut, diminum masuk blok gitu kan. Habis dalam sekejap. Ya. Enggak lama pulangnya tetap in the hot in the sun in the blue sky pulangnya dia. Ya, pusing. Muntah-muntah. Iya. Belum tidur sayang, di sini kan masih jam berapa? Di Jerman tuh jam 12:30. Dan? Tapi Jenna ini enak, aku suka orangnya, masih ngerti kalau gue berapa dilakuin. Jenna, ini Jenna gitu. Jenna makan teong gitu. Iya, makan. Enak kok, kalau Ibu Gisel ini kan ini pendiam orangnya, res gitu. Fake sekali ketawanya. Fake sekali. Siapa yang bilang ketawa lu fake? Fake sekali. Ya dong, saya kan saya dapat peran ini di suatu apa film besar, jadi saya harus bisa acting. Sebelum gue sebelum live sama si Steven ini sebelum ketemu, gue pikir kan ini cowok okay banget gitu, temennya Mayang Sari, terus kayaknya bener terhormat gitu kan. Pas ketemu, ya Allah ini mah. Gini hari jaim cong. Gua mah enggak jaim, gua kok. Pas gua lihat, ya Allah ini mah lebih apa ngondeknya ngelebihin ini, ngelebihin siapa? Siapa sih? Ada Juwita. Iya. Kurang ajar lu. Gue kalau di depan suaminya Mayang aja tetep gue cuek, gue bicara-bicara, dia cuma ngeliatin aja Mas Bambang gitu, teman-temannya juga. Cuma gue juga jaga diri lah, tergantung perginya sama siapa. Masuk gue pergi sama orang, kudu jaim gini. Ya kan, sayang lah kalau pergi sama kalian kita juga saya jaim, ya kan? Iya, Nek, lu mati setiap momen. Harus lepas, kenapa ya? Kontol, lu pernah ketemu sama Mbak Mayang? Siapa? Lu. Sama Mas Bambang. Gue besar. Gue kan bersahabat sama Desa, kok pernah ketemu sih, gimana sih lu? Iya, lu berarti lu pernah hangout dong sama Mas Bambang? Iya. Ya iyalah, namanya suaminya lu kate. Ya siapa tahu lu temen sama siapa? Mbak Mayang, terus sama suaminya itu dibisikin Mayang itu, jangan deketin dia ke gue. Bukan, orang malah gue deketin aja, Cong. Salah ya? Enggak, itu Mas Bambang baik orangnya kok. Katanya dia lebih baik banget semuanya. Keluarga-keluarga pada baik. Saya mah pecicilan udah biasa pergi-pergi sama. Terus ceritanya lagi ngapain? Siapa? Lu. Gue biasa, habis kapus make up. Karena tadi habis nyanyi. Gitu tuh. Nyanyi sama si ini, siapa Mariah Carey gitu. Sekarang lagi live sama lu nih. Lu kan Jennifer Lopez-nya. Ini si ini siapa? Kim Kardashian lagi tidur, ngantuk dia. Mana si Kim, liatin dong. Lu jangan live aja suka kayak gitu, suka. Tuh. Ini Kim Kardashian, guys. Aduh, kontol muternya gimana nih, Kim?
Please wake up Kim, please. Mana show lihat? Your face. Show your fucking face. Mana lihat Kim? Nya lihat Kimnya. Ini Kim Ahong namanya, Kim Ahong bukan Kim Kardashian, Kim Ahong. Ini Kim Jong Un, Kim Jong Un. Iya, Kim Ahong. Kim Jong Un Chong gitu kan panggilannya Kim Kardashian, kan Kim Linci namanya. Bowele banget di situ. Kim. Jangan disensor, ah, bowele. Ih, elunya yang dia enggak mau di sini, nih, Bo, enggak mau diganggu. Kamu. Karena mukanya belum ini. Eh, kamu mau tidur. Gua udah hapus. Ini gua udah hapus makeup. Terus muka lu begitu mulai lahir udah hapus makeup itu enggak. Di atasnya apa itu? Kita enggak ada makeup. Gua udah dihapus makeupnya udah tadi itu. Tidur. Bibir merah. Lo kalau hapus makeup semuanya dihapus, rambut dihapus, ya salah ya, Bo. Alis dihapus. No, emang udah dihapus semuanya, ini gue gak ada makeup sama sekali. Oh, kulitnya coklat atasnya, gak kenapa kayak kebentur meja kalian. Siapa gue? Enggak, ini kan emang... Ini filternya bagus, Batin. Aduh. Lahap semua. Ini kayaknya penggemar lu Gisel cowok-cowok daripada mau naik tuh. Siapa aja namanya? Pasti ya, orang Indonesia lagi coli-coli. Erbong Tawati. Staff hotelnya nyamperin. Enggak, tadi gue ketemu dua kali dia senyum-senyum. Kayaknya dia kayak ngerasa bersalah gitu ya. Enggak, tapi dia baik kok. Cuman guanya aja yang parno. Maaf ya. Lu mau ngapa sama dia? Gue sayang. Hello aja, gue ketemu dia dua kali, gue ke bawah tadi dia ada dia, hey dia yes, kayak gue kira hey kan, terus gue ke bawah, gue makan kan, nah pas abis gue makan tuh gue masuk lagi, padahal nggak dengerin monyet, gue dengerin kita dengerin kok, aduh mbak, terus mbak gak. Terus enggak, terus akhirnya ke hotel lu ngomong apa? Tadi katanya lu ngomong sama dia. Gak mau. Gak jadi. Lu mah begitu Gisel, gak boleh begitu Gisel. Ini gue ceritain. Tadi dia ketemu, terus dia kirim SMS apa di telepon apa di mana tuh. Hey, what you doing? I'm in the next room hotel. You can come by. No, I cannot because I'm talking with my family. Betul itu ceritanya Gisel. Iya. Yeah. Terus? Si Gisel panik, ih gue takut ah, mak, lu juga sih, pas cekin di hotel, lu spill cowoknya. Dia panik, dia jadi merasa tuh si Gisel tuh menggoda-goda dia. Akhirnya dikira itu cowok mengharapkan, si Gisel mengharapkan atau gimana gitu. Terus? Akhirnya cowok buka room di kamar sebelahnya. Ya beneran. Terus lu? Enggak, dia punya room, ada room di atas. Nah. Makanya dengerin, gue mau cerita. Ini malah ngomong-ngomong. Ayo cepetan cerita ulang lagi. Iya, terus begitu. Terus? Enggak, gue tadi lagi ngobrol sama siapa. Oh enggak, gue lagi ngobrol sama siapa ya. Tadi itu gue lupa lagi. Pokoknya gue lagi ngobrol aja. Di telepon. Sama lu ya? Iya. Tiba-tiba telepon hotel gue ini bunyi. Gue bilang, kok ada telepon? Pas gue angkat. Hey, kata gitu, what are you doing? Hah? Terus dia bilang, ini room sekian ya, kata dia. Gitu. Gue bilang, iya. Oh, oke, okay, this is Mumu, kata gitu. This is Mumu. I work here. Dia ngebel kamar lu. Dia ngebel kamar lu. Dia ngebel kamar gue. Dari mana nomor kamar lu dia? Kan dia resepsionis. Kan gue check-in. Oh, okay. Ya. Dia kan resepsionis. Oke, oh, oke. Okay. Jadi dia punya dokumen gua. Jadi dia tuh dia tahu gua di kamar sini. Pas dia nelpon itu dia nanya, lu lagi ngapain?" Gua bilang, "Oh, gua lagi ngobrol sama friend and family on the phone." Gua bilang gitu. Terus dia bilang, "Eh, gue ada kamar," dia bilang. "Gua ada kamar satu kos, gua stay di kamar nanti gitu." Terus gua boleh ke kamar lu enggak, kata dia gitu. Terus gua kaget kan, loh kok berani banget ya. Terus dia bilang, "Oke, okay, I have room. Do you want me to come now?"
gitu, Cong. Nggak boleh itu lo. Lo kalau lo marah gitu ya, lo bisa ingin dia apa sih lu? Ya. Terus enggak, gua lagi live tadi kalau nggak salah. Gua lagi live sama Dina kalau nggak salah. Abis itu ya netizen ini nakut-nakutin gua. Ah, ntar masuk lo kayak gitu. Gua parno. Soalnya dulu nih di tempat gua kerja, mantan tempat gua kerja, anak baru lo, baru mau masuk nih cowok, kontrol bu kumis. Anak baru Giselle. Salah. Terus kayak gitu dia bilang gini. Lu tahu Steve kenapa ada anak baru masuk? Dia ngambil perempuan. Jadi ini tamu perempuan. Dia bilang ke atas, marah tamunya langsung, tamunya komplain turun ke bawah, dia bilang dia mengganggu. Akhirnya dikeluarin. Iyalah. Sama dia. Cuman gua kan mungkin dia lagi apa gitu. Gua enggak mau ngelapor dia. Dia emang cakep. Ya enggak jelek. Lumayan manis, tapi kan gua kagok. Gua kan enggak lagian dia kagak tahu gitu gue trans apa enggak, dia kagak tahu. Kalau dia tahu mungkin gue pikir dulu kali ya. Lu enggak ingat yang kita di Berlin, jalan di hotel malam berdua malam-malam. Gue bilang gitu, tuh ngeliatin lu, iya gue tau kata lu. Mana ada perempuan kayak gue, kata lu, inget gak yang kita berdua jalan? Lu kan jalan lurus aja, orang cowok ngeliatin lu, bisik-bisik mereka berduaan. Di Berlin yang di Hotel Mavenpick, kita abis dari mana sih? Abis dari mana yang kita jalan berduaan? Iya. Iya, tadi maksud gue turun, karena gue tahu dia masuknya malam, dia shiftnya malam. Nah, yang sip siangnya itu baik juga orangnya, orang itu orang Afrika gitu. Terus? Maksud gue turun mau bilang ke yang orang yang satu lagi, gue mau nanya kalau kamar gue kunci dari dalam bisa dibuka enggak pakai kartu. Gue pas bisa kan ya? Bisa. Pas gue turun ke front desk itu, dua-duanya ada di situ, si Mumu ada. Nah, pas gue turun itu yang say hello ke gue si Mumu duluan. Hey, kata dia gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang temennya datang. Hi, how are you? Gitu. Ya, gue gak jadi nanya. Jadi gue pura-pura. Oh, gue mau makan. Lapar, gue bilang gitu. Terus gue naik lagi ke atas. Itu bisa kan kita punya kunci ini. Apa sih kunci? Bukan kunci saya, kunci utama. Jadi lu. Iya, utama. Itu kan buat kalau ada apa-apa orang tamu ada apa kunci di dalam kan mereka bisa dibuka kan. Iya, Ya kenapa udah. Aja lu nggak jadiin? Dia nggak berani nggak nelpon lagi. Ya takut lu ngadu lah ke bawah. Iya. Kalau mau lu bisikan itu kalau emang lu lagi kepengen gitu kan, ha? Iya. Lu kalau habis pulang kerja terserah gitu, tapi kalau lagi di on duty tapi gitu. Gua juga nggak mau lah ngelapor-laporin dia, kasian. Ya jengong lah. Iya, pokoknya ada. Iya, ada master key pasti. Cuman kan nggak etis kayak, nggak etis kerja di sini main apa? Tunggu bentar, Giselle. Gue dulu pernah delivery. Ganteng nggak ya? Dia tuh Momo ini ganteng. Dia tipe-tipe dia putih. Dia Arabnya Arab putih. Dia kayaknya cewek-cewek Indonesia pasti suka sama dia. Lucu orangnya, cuman gue kaget gitu. Gue dulu ada ya delivery guy, anak kecil delivery pizza ke gue, umurnya 21 kalau nggak salah, 21 apa 2, orang Rusia. Dia delivery pizza ke gue, dia tahu nomor telepon gue pas dia udah delivery udah jalan, 30 menit kemudian dia teks gue, hi, this is me. Your delivery guy gitu. Oh, kenapa teks gua kan? Dia bilang, "Can I take you out?" Ih, anak kecil itu mau ngajak gua ini ngedate. Ya enggak apa-apa, enggak. Kalau lu butuh teman untuk hiburan. Iya, gua bilang, "Oke." Okay. Tapi orang kita kan enggak nge-sex. Ya udah kalau dating ya dating aja. Gua enggak bilang ke dia gue enggak bilang ke dia selama 3 tahun loh. Kita terus-terusan keep in touch gitu kan, nggak pernah ngapa-ngapain. Pas terakhirnya ketiga kali dia baik banget dong, orang Uzbekistan, bukan Rusia, orang Uzbekistan baik sekali.
terakhirnya dia kecewa banget. Karena dia kan di Instagram gue, dia kirim-kirim bunga gitu kan ya. Seminggu berapa kali gitu kirim-kirim bunga. Hi, I really like you gitu. Aduh, gimana ini? Apalagi orang Uzbekistan kalau dia tahu gue war-war gimana gitu. Rambutnya ya, akhirnya dia beli, ceritanya dia beli komputer. Dia beli komputer Apple gitu, MacBook. Dia nggak dipakai, dia nggak suka, dia mau ngejual ke gua setengah harga. Dia bilang, it's okay, I want to sell this to you half price, kata dia, setengah harga. Karena gua suka lu. Udah, dari situ gua baru gua bilang ke dia. Gua bilang, gimana caranya? Gua mau banget. Ya udah, dia berani nyetir 3 jam ke tempat gua. Cuman gua larang. Nah, pas dilarang-larang, dia nanya, kenapa lu larang gua? Lu kan suka gue, gue suka lu, tapi ada sesuatu yang harus lu tahu, gue bilang gitu. Sebelum lu driving 3 jam, lu harus tahu sesuatu. Ya. Dari situ mulai dibuka. Pas gue bilangin gue war-war, dia gak ngerti. Apaan sih itu war-war? Ya udah deh, ini kacau. Banyak orang awam yang gak tahu, Wak. Gak tahu dia. Gue bilang, udah di Google aja war-war itu apaan. Gue bilang, terut. Pas abis itu, dia nanya, oh jadi lu lahirnya laki-laki? No, gue bilang gue nggak suka lu ngomong kayak gitu. Gue maunya lu bilang gue trans gitu aja. Tuh dia, okay, so lu lahirnya kan boy kan? Aduh, jadi pusing. Gue jadi ujung-ujungnya ini. Pertama sih dia okay ya. Dia bilang, oh okay, but you still person to me, kata dia. Kasih ini banget, apa baik banget, kata dia, biarpun luar werewolf lu kan tetap ciptaan Tuhan, lu tetap manusia, lu bla bla bla. Abis itu seminggu ngomong itu ngilang. Iya ya, iyalah, lebih baik melupakannya daripada diinget-inget. Ya abis itu dia ngilang ya, namanya juga orang Uzbekistan, dia kan sama nyokap-nyokapnya mungkin disuruh lu harus kawin, harus punya anak, harus punya keluarga. Sementara gue kalau hamil kan dari punggung. Gue mau masak sih, gue sih panjang amat ininya, si apa? Si Jena. Terus? Gue tadi ini apa, kedengeran di toilet apa sih, Gisel, lu bilang lu harus tahu sesuatu sebelum lu kemari apa? Iya, bilang ke gue, ke dia, ke anak terus, kecil ini. Lu ngaku akhirnya? Ya, gue bilang ke dia lah. Gue gak mau dia, apa? Gue gak mau dia, apa sih, nyetir tiga, bawa laptop kan buat gue. Anak kecil, baik banget loh. Terus, banyaknya banyak duit deh dia itu. Dia itu kerjanya itu nyetir truk. Umurnya masih 23, gue sampai kasihan gitu sama dia. Umur 23, masih berondong sekali lah. Umur 23, dia sekolah, tapi sambil sekolah dia sambil nyopir truk. Iya, sopirin truk kan. Gue kan jadinya, ih, kerja keras gitu anak ini, kasihan. Gue mau, udah deh, ini masih baru, laptopnya masih baru, MacBook. Kata dia, Apple, gue mau jual lu setengahnya karena gue suka lu. Gue gak suka Apple ini, gue mau jual. Gue bilang, lu tinggal di mana? Dia tinggal di Philadelphia, di luarannya. Gue di New York. Jadi kalau driving itu 3 jam. Gue bilang, okay, kalau lu mau, gue ngedrive sekarang. Aduh, ngapain ngedrive jauh-jauh? It's okay, kata, because I like you. Oh, ya udah, habis itu, okay, sebelum lu ngedrive, you need to know something. Apaan, kata dia. Ya udah, gua kan ngomongnya, gua itu kalau ngasih tahu cowok ya, kalau gua itu war-war, gua enggak langsung ceplos, enggak langsung gitu. Gua pasti nanya gini dulu. Lu open mind enggak orangnya? Iya, gua open mind. Emang kenapa? Terus lu lu enggak ini kan, enggak close minded, enggak. Kalau kecewa lu nggak marah-marah ini, enggak kok, gue cool-cool aja. Baru gue bilang. Beberapa gitu. Orang kecewa juga setelah dan itu marah-marah, nunjuk tembok orang-orang Rusia. Nunjuk tembok.
dia gak menonjok gue, tapi dia menonjok tembok. Fuck, fuck. Kayak gitu sih, Sian. Ke dokter ini. Ada. Makanya itu kan salah dia juga ya. Gimana ya? Serba salah jadinya, Bo. Warrior mengaku, takut dia tersinggung, tapi dia mau juga mencoba. Gimana ya jadinya ya? Iya. Makanya, dia kan orang Uzbekistan kan, terus dia Muslim. Terus dia kerja keras, dia kirim uang ke orang tua gitu kan. Kan gua pikir, aduh ini mah anak-anak baik gitu. Anak-anak yang yang kerja keras, yang pinter gitu. Masa sama gue udah cari cewek asli. Makanya gua bilangin, dia bertahun-tahun lu gak pernah ngapa-ngapain. Gua aja, hi, where are you baby? Kata gitu-gitu, Cong. Itu belum pernah kejadian sama dia? Belum. Pernah, gue nggak bilangin karena gue nggak niat main apa-apa sama dia, cuman sekedar sehello sehello. Kalau jujur dia menerima lu gimana? Dia mau kawinin lu, lu suruh pakai jilbab? Orangnya lucu, kayak abinya Bunda Kor lagi, tetapi lebih cakep lagi, ini lebih lucu. Emang udah lihat pun si abi itu? Kalian udah, tahu. Udah, Bunda Kori tahu ya. Abi itu kayak gimana? Gue pernah kissing. Dia pernah ngajak gue ke night club. Kita ciuman. Oh, akhirnya pergi juga sama dia? Pernah, kan hari itu juga. Pas hari pertama dia delivery pizza, hari itu dia text gue, oh, can I take you on a date? Ih, keren sekali. 23 tahun dia umurnya. Nah, malam itu kita ciuman. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, nggak gerayangan, nggak ngapain, cuma ciuman doang. Nggak pecah lubang loh gue selama 3 tahun sama dia. Ya lu pecahin lah lubangnya, ngaku aja. Gue pecahin. Lu udah ngaku? Udah. Terus gimana reaksi dia? Ya dia shock lah. Kecewa. Sekarang nggak ada hubungan loh? Lost kontak? Nggak ada. Dia cuma bertahan selama seminggu dua minggu gitu bertahan. Abis itu tuh hilang. Iya, dia dodol. Dia bulu mata jatuh. Dia mau ngambil duri jatuh lagi satu. Gimana tuh jatuh lagi satu. Ya berdaya gitu. Gua pikir lu dengerin. Pusing banget sih. Gua dengerin mencong. Makanya jadi foto. Kan harus di sela-sela. Di mana-mana kan juga ada iklan. Di YouTube ada iklan. Di film ada pausenya. Jangan marah dulu mbak, tetep. Ya berarti itu cowok inilah, jadi kecewa lah, mungkin dia mengharapkan lo jadi bininya. Ternyata salah. Makanya dari abang langsung. Pasti kecewa lah, gue juga kalau sumpamanya ada cowok suka sama gue, cakep gitu. Ternyata cowok itu trans. Ternyata aku gak punya Kenti. Lah punya itu. Gitu si Tasya, ingat